Oke, nah, ya, bisa kita mulai Pak Fidi ini. Si hilang suara Pak Fidi. Ya, siap. <laughs> Ternyata belum dipencet <laughs> <laughs> Oke, okay, kemarin uh, kita sampai Chapter 7, ya, modul 7. Sekarang kita masuk modul 8, terkait dengan ipv 6 dan DHCP versi 6. Jadi, hmm, apa namanya uh, IP versi 6 nih? Uh, diharapkan kita tidak, sudah tidak pakai lagi yang namanya uh, private address, walaupun di ipv versi 6 ada yang acting, ada satu alokasi IP address yang berfungsi mirip dengan IP private, gitu. tapi karena IP versi 6 sudah banyak, jadi harapannya nanti kita akan menggunakan ini gua uh, dibandingkan dengan private. Jadi uh, gua singkatan dari Global Unique Address, gitu ya. uh, itu uh, bisa diassign dengan dua cara. Yang pertama secara manual, yang kedua secara uh, otomatis. Gitu. Manual ya dengan cara manual lah. Jadi kalau kita pakai ke klien gitu ya kita masukkan sendiri guanya, perfect profit flexnya, kemudian default gatewaynya, DNS-nya dan lain sebagainya. Nah, seperti kita mengassign uh, static IP uh, untuk IP versi 4. Nah, um, selain uh, ada gua gitu ya di dalam uh, IP versi 6, setiap interface itu dia ada yang namanya LLA, link local address. Nah, link local address ini apa namanya? Um, dibuat secara otomatis gitu secara otomatis dan apa namanya nanti akan apa namanya akan dipakai untuk berkomunikasi di dalam link yang sama. Jadi dengan dengan semua host atau device yang terletak dalam link yang sama. Dan LLA selalu di depannya itu adalah FE80. Jadi kalau ada FE80 itu pasti masuk ke link local address. Happy bersama nah untuk melakukan assignment ke gua secara apa namanya otomatis gitu ya status secara dinamik itu ada dua cara yang pertama adalah stateless yang kedua adalah stateful gitu. kalau stateless kita tidak melibatkan sama sekali tidak melibatkan DHCP versi 6, tidak melibatkan DHCP server ya kan maka itu sebagai select gitu yang pertama ini yang tidak sama sekali melibatkan DHCP server. Terus ada yang kedua adalah slack dengan melibatkan DHCP server. Itu yang kedua ini. Issue sebagai stateless DHCP server. Set, uh, stateless DHCP versi 6. Nah, ada yang memang betul-betul dia informasinya itu semuanya diberikan oleh DHCP server, khusus sebagai stateful DHCP versi 6. Nah, kalau slack ini gimana? Slack ini yang memberikan informasi tentang uh, network perfectnya nya Terus prefix-nya berapa DNS dan lain sebagainya itu adalah router itu sendiri, router yang apa namanya menjalankan versi 6 gitu ya, itu memberikan semua informasi yang diperlukan oleh host untuk bisa berkomunikasi atau apa namanya tersambung dengan jaringan. Nah itu harus buat di slack. Kalau yang slack with DHCP server atau stateless DHCP server itu sebagian biasanya sih IP addressnya saja diberikan. Dengan default gateway mungkin. Kemudian informasi yang lain itu diberikan oleh DHCP versi 6. Nah kalau uh, yang stateful, informasi itu diberikan oleh DHCP versi 6. Kira-kira begitu perbedaannya. Jadi bagaimana uh, cara uh, sebuah klien itu bisa membedakan bahwa satunya pakai select, satunya pakai stateless DHCP, satunya pakai full DHCP. Nah nanti di dalam um, route, routing route, uh, router advertisements, ROA. Jadi router itu setiap secara periodik itu dia akan mengirimkan uh, router advertisement atau RA, atau RA itu akan dikirim gitu. Setiap kalau tidak salah secara default 200 detik, setiap tiga menit ya, tiga menit tiga setengah menit sekali, hampir tiga setengah menit sekali akan dikirimkan. Atau kalau ada permintaan, misalnya ada router solicitations, maka mereka akan memberikan jawaban itu. Nah di dalam RE itu ada tiga flag. Yang pertama adalah flag A, O dengan M. Kalau flag A-nya aktif, aktif itu maksudnya nilainya satu, maka dia akan masuk pakai slide. Kalau A-nya satu, O-nya satu, dia pakai stateless. Nah kalau a-nya 0, o-nya 0, m-nya satu sebagai manage, maka dia pakai stealth. Food. m itu singkat dari manage, ya. O itu singkat dari others. Kira-kira seperti itu. E itu ya auto configuration. Nah kira-kira seperti itu. Jadi tinggal mereka melihat nanti re-nya itu isinya seperti apa. Kalau re-nya satu, yang lainnya 0, black like o dan m-nya 0, maka otomatis iklan itu tahu, oh, berarti saya harus mendapatkan informasi semuanya dari si uh, server tersebut. Masih uh, router tersebut, sorry. <laughs> nah, jadi kita lihat ya, yang pertama caranya menggunakan select. Gitu ya. Select ini uh, stateless ya, services, gitu ya. Yang dimana nanti dia secara periodik ya, uh, dia akan mengirimkan RA message, dengan ya providing, addressing, and other configuration information untuk host tersebut. Atau host bisa mengirimkan RS, router solicitations dan nanti akan dibalas dengan RA. Nah, slack bisa dideploy dengan slack slack only. Ini istilahnya slack kan slack dengan DHCP version 6, step stateless. Oke. Okay. Stateless. Kenapa disebut stateless ya? Sebab memang tidak ada record gitu ya, IP address mana yang sudah di-assign makanya nggak ada state-nya, nggak ada kondisi. Oh ini IP address nya sudah dikasih orang lain sebagainya. Dan biasanya memang memang tidak perlu sebab uh, dia bisa pakai random atau pakai EOI. Oke, okay, jadi bagaimana cara kita mengaktifkan Slack di sebuah router? Apa ya, itu kalau mengaktifkan Slack, ya pertama kalau kita masuk ke router, kemudian kita mengkonfigurasi IP address ya di router tersebut, gitu kan? biasanya kita meng mengkonfigurasi dua buah gitu, ya. yang pertama adalah buahnya di interface ini, yang kedua ada LLA-nya. Kalau LLA di router ya kita assign ya, kalau tidak ya dapat juga sih, cuma LLA yang agak random. Jadi kita bisa assign lah, kalau yang ini bisa di assign secara khusus. Nah jadi kalau kita setelah kita aktifkan, kita masukkan IP address guanya dengan LLA-nya, terus kita aktifkan, maka kita akan dapatkan informasi kalau kita gunakan soal ipv 6 interface, interface-nya tadi apa, maka kita bisa lihat ini. Ini guanya ya. Ini awak perfect, dan ini adalah perfect. Answer. Nah, yang paling penting adalah di sini interface G000 ini sudah masuk ke dalam multi group, yaitu FF02.2.1. Nah, ini adalah kalau apa namanya ada pesan dikirim ke alamat ini itu maka dia akan dikirim ke semua node semua node semua host atau semua mesin yang ada di dalam link yang sama jadi ff 02.2.21 itu seperti broadcast address di dalam IP version 4. Cuma sekarang dipindahinnya ke multicast. Makanya IP version 6 itu dia nggak punya broadcast Ya, punya progress address. Nah, tapi di sini si siapa si router ini dia belum belum apa belum uh, belum bisa mengirimkan router advertisement gitu ya. Oke, karena uh, karena itu dia harus diaktifkan dulu. Gimana cara mengaktifkannya? Ya ini fisik Smart unicast multicast uh, routing. Seperti si router ini sudah bisa apa namanya? Uh, sudah siap untuk melakukan routing IPv6. Kalau tidak memang dia standarnya adalah IPv4 saja. Nah, kalau ini sudah dijalankan, maka otomatis dia sudah menjalankan slide. Lihat dari mana? Lihat dari ini. Nah, ini adalah multicast address untuk all router group. Nah, untuk komunikasi untuk semua router. Ya kan? So, sehingga apa yang terjadi? Ya kan? router R1 sekarang mulai akan merekam RA message. Ya kan? ya kan? Karena apa? Karena sekarang dia sudah bisa menerima menerima apa? Menerima pesan yang terkait dengan router solicitations di alamat FF02 titik 22 Jadi ketika dia ngirim RA message kan dikirimkan ke semua host, maka dia mengirimkannya ke FF02 titik 21 nah pada kondisi seperti itu maka nanti yang dikirim itu flag A-nya itu satu jadi flag A-nya satu jadi kalau flag A-nya satu sedang M dan O-nya kosong maka dia pakainya select mode maka kalau PC ini kemudian kalau dia apa namanya di-running di, IP di config setelah di-set ke auto configurations dynamic maka dia akan dapatkan tapi versi 6. Ya, kan? Versi 6-nya kita lihat ya. Nah, ini prefix-nya pasti begini. Ada akad 1 ya, sampai 64 bit yang pertama. Ya, kan? Nanti yang lainnya itu bentuknya sudah eh, tadi random atau EUI 64. Ya, kan? kemudian kita dapat informasi di footnote-nya berapa, link lokalnya si uh, router tadi g001 kira-kira seperti itu. Link lokalnya sendiri itu pun uh, di klien tadi juga sama. Jadi dia akan ada fe 80 kemudian yang bawah ini. Biasanya kalau kita random ya dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk uh, tadi itu dalam bentuk uh, AUI64 kira-kira nah, seperti itu. Nah, kalau eh, klien baru masuk, gitu kan, nggak sabar nunggu RA, gimana caranya? Ya, dia bisa mengirimkan RS. Dikirim RS-nya ke FF02.2.22. Nah, nanti kalau sudah ngirim RS ke sini, maka nanti si router 1, G001 tadi, itu akan mengirimkan RA message. Nah, dari RA tadi dia akan tahu kalau A flag-nya O-nya 0, M-nya 0, maka otomatis dia akan mendapatkan informasi semuanya dari router satu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah proses how to generate the interface ID. Pertama adalah randomly generated, jadi memang secara random. Kedua adalah UI64. Nah, di di-generate daripada 48 bit MAC address dengan satu rumus tertentu sehingga nanti jadi 64 bit. Kira-kira nah, seperti uh, seperti yang anda lihatlah seperti ini. Jadi uh, randomly generated ini uh, tergantung dari operating sistemnya, gitu ya. Nah, dia ngeset defaultnya apa? Kalau defaultnya di set randomly generated maka dia tidak akan menggunakan EUI 64 dia akan menggunakan randomly generated. Nah, Windows ini termasuk yang menggunakan randomly generated. Kenapa pakai randomly generated? Sebab tidak bisa ditebak gitu, masalah privasi. Kalau uh, pakai UI 64 nanti akan ketahuan kan MAC address-nya si komputer itu apa. Itu masalah pilihan aja privasi. Nah, kalau kita pakai random atau pakai UI, bagaimana memastikan bahwa kita uh, IP tersebut valid tidak ada yang lain yang punya minimal dalam satu link lokal tuh enggak ada yang punya. Makanya di dalam apa namanya? di dalam IPv6 kita mengenal namanya DAD, Duplicate Address Detection. Nah, DAD ini dia menggunakan satu package atau yang namanya adalah Neighbor Solicitation atau NS Jadi dia akan ngirim kalau setelah dapat IP ini sudah dapat membuat IP yang sendiri maka dia akan ngirim, gitu. mengirim uh, NS. Nah, NS ini hampir mirip seperti ARP, ARP ya, ARP ya kalau tidak salah ya. fungsinya seperti itu. Uh, tapi uh, NS salah satu nanti dipakai untuk mencari MAC address lah. Nah, tapi untuk di sini dikasih tahu. Oke, okay, saya IP-nya sekian. Ada yang punya enggak. Kalau nanti ada yang uh, merespon gitu kan neighbor advertisement respon berarti kalau ada yang respon berarti ada yang make tapi kalau nggak ada yang respon berarti memang tidak ada yang duplikat tidak ada yang sama itu kondisi uh, seperti itu nah kalau sama gimana kalau ada yang sama ya sudah dicerit ulang <töplutat> <tose stiff -tose> <tose gitu <humming> <toseâm> tapi katanya ya karena kita pakainya kan pakai apa namanya 64 bit terakhir ya bagian itu 64 bit jadi kalau 2 pangkat 64 tuh kita akan dapat segini nih Quintilian. Nah, 18 quintilian itu jadi kemungkinan sama itu sangat kecil. Walaupun tidak uh, tidak perlu melakukan DAD tapi most of the of the protocol atau vendor saat ini mereka apa namanya menggunakan uh, DAD lah atas rekomendasi dari uh, Internet Engineering Task Force. Oke. Okay. Uh, kemudian kita masuk ke DHCP versi 6. Nah, kalau tadi select ya, select uh, select. Nah, kemudian kita masuk di sini adalah uh, stateless. Stateless dan stateful lah dengan menggunakan IP uh, DHCP versi 6. Jadi uh, gimana caranya DHCP versi 6 itu berjalan? PC ini dia akan mengirimkan uh, router solicitation atau kalau tidak dia menerima router advertisement dari uh, router 1. Ya kan? Kalau dia ngirim router solicitation, maka router satu akan mengirimkan router advertisement. Istinya dia akan melihat pada flag yang ada di dalam router advertisement. nanti baru di situ dia akan lihat apakah dia select, apakah stateless atau stateful. Nah kalau ada pilihannya adalah stateless dengan stateful, maka dari sini dia akan mengirimkan solicit message ke IP versi 6, DHCP versi 6. Nah nanti siapa uh, si version um, 6 akan mengurangkan advertise gitu ya itu seperti offer lah kalau di dalam versi 4 kemudian uh, setelah itu si klien akan minta request gitu kan itu baru reply reply ini uh, acknowledgement jadi kalau kita lihat uh, bapak Facebook bisa nanti bisa lihat uh, apa namanya prosesnya seperti itu. Jadi tetap dia akan melalui yang namanya RA dengan atau RS dengan RA. Cuma nanti bedanya setelah menerima RA itu dia akan melihat di dalamnya flagnya seperti apa. Nah, IP eh, DHCP versi 6 itu dia menggunakan UDP pada dua port ini. Jadi kalau dari server ke clients dia pakai portnya itu 546 kalau dari klien ke server dia pakainya 4 5. Nah, ketika kita menggunakan stateless gimana ya. Biasanya nanti PC1 dia akan menerima RA message ya kan. Nah, di RA message itu akan ada informasi mengenai network perfect dengan perfect selection. Karena dia stateless, berarti sebagian informasi itu didapat dari router, yaitu ini informasinya. Nah, informasi yang lain didapat dari DHCP versi 6. Jadi, kira-kira seperti itu. Nah, ketika dia menerima RA, gitu ya, ketika menerima RA, dia akan dapat informasi network perfect dengan perfect length. Maka, klien ini dia bisa menggenerate IP versi 6-nya. Ya kan, bisa menggenerate IP versi 6-nya, kuahnya seperti apa. Perfect length-nya dia tahu. Nah, nanti di situ dia akan bisa melihat dalam flag nya itu A-nya 1, O-nya 1. Ini others ya. Nah, O-nya 1. Makanya dia akhirnya mengirim DHCP solid site ke si tcp server. Untuk mendapatkan informasi tambahan. Bagaimana caranya kita mengeset di dalam router itu? Supaya router tadi itu jadi stateless DHCP server. tcp versi 6. Kalau tadi kan kalau uh, slide oh, pakai slack ya kita tinggal nulis IP uh, version 6 uh, unicast routing otomatis dapat ya kan. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menjadikan interface tersebut apa namanya? Um, uh, route, uh, tersebut itu dia ya, tidak apa namanya? Uh, tidak tidak Oh, jadi hilang. <laughs> tidak, tidak menggunakan select tetapi tapi jadi stateless. Jadi di interface tadi kita tambahkan, kita tambahkan satu command yang namanya uh, IPv6 ND Neighbor Discovery, and then other conflict flag. Jadi kalau kita lihat di dalam uh, interfacenya tersebut, maka kita akan melihat ada host yang menyatakan dia stateless. Gitu. Host SCP to obtain the other configuration. Nah, kalau mau balik lagi slack, gimana? Kalau bagi slack, ya tambahkan no di depan sini. Kira-kira seperti itu, pada interface tersebut. Nah, kalau stateful, full, nah, kalau stateful berarti kita mematikan ini. Matikan A, matikan O, dan menghidupkan M pada interface ini. Oke, so bagaimana caranya? Ya, ya. sudah, ND di sini. Okay, manage conflict flag. Nah makanya di sini host use DHCP to obtain routable address. Routable address itu kan berarti address yang bisa dirotkan, jadi bukan LLA ya, bukan link lokal Pasti dia gua Kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau pakai yang private, mungkin maksudnya yang private kita termasuk di dalamnya. Um, kalau nanya gimana cara ngelihatnya pak gitu melihat flag itu ya di capture <laughs> kalau langsung begitu memang nggak kelihatan oke okay. nah untuk eh uh, IP version 6 gitu ya router itu DHCP uh, router ini Cisco router ini dia bisa mem, apa difungsikan sebagai server client atau relation untuk DHCP versi 6. Jadi, kalau dibilang Kenapa softwarenya mahal dan sebagainya? Karena punya features yang banyak. Jadi memang buat software itu bukan satu hal yang mudah. Fungsinya ada di situ dan di Cisco ES dia ada ada fungsi untuk supaya router jadi server DHCP server atau sebagai DHCP clients atau sebagai DHCP relay. Jadi um, bagaimana kalau kita mau mengkonfigurasi uh, server itu apa nih satu router itu jadi Stateless DHCP server? Yang pasti Bapak Ibu harus hampir mirip seperti proses seperti uh, DHCP versi 4. Yang pertama aktifkan dulu IPv6 Unicast Routing. Kalau enggak memang tidak bisa ya. Kemudian kita buat pool. Kita buat pool di sini IPv6 DHCP pool pool name. Punya name nya apa? ya kan? Kemudian kita masukkan informasi seperti DNS server, domain name, dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru kita binding, kita gitu ya kan, bind interface. Jadi kita masuk ke dalam interface tadi itu, ya kan? Kita bind IPv6 DHCP server, full name-nya apa? Oke. Okay. Interface config command di dalam interface tadi. Dan jangan lupa kita harus mengaktifkan ini ipv6 nd other conflict flag sebab kita mau pakai stateless pada interface yang kita inginkan itu kira-kira caranya seperti itu nah kalau mau router atau interface tertentu itu jadi DHCP uh, client tapi stateless gitu ya apa yang harus dilakukan ya pertama aktifkan dulu unicast routing ya, kan? <tuh> kemudian Uh, configure a client to create LLA. Ya, yeah, yeah. configure a client router to create LLA. Jadi, buat lagi ya, LLA. <coughs> Oke, okay. is created when the client is configured or without a gua using the app enable. Jadi, LLA bisa kita buat secara statik gitu, atau kita masukkan GUI, gua otomatis dia akan dapat LLA. Tapi, kalau enggak. Kita ya, kita bisa menggunakan command IPv6 enable untuk uh, membuat otomatis dia akan membuat LLE-nya Karena LLE itu diperlukan ya untuk komunikasi di dalam dalam apa? Dalam link yang sama. Kemudian configure the client router to use select. ya, Jadi kita pakai ini IPv6 address auto -computer. Ini diletakkannya di mana? Di interface juga. Jadi interface mana yang mau jadi dijadikan sebagai uh, clients, nah, kita pasang ini. IPv6 address auto config. Jadi kalau misalnya kita musik IPv6 address masukin IP-nya terus slash prefix ya kan. Nah, di sini kita nggak pakai itu. Kita pakainya auto config. Jadi kalau kita pakai auto config otomatis dia akan jadi stateless. Stateless client. Nah, ini perintah yang biasalah Bapak Ibu untuk mengecek ya kan. Mengecek interface yang kita kita jadikan sebagai stateless client itu sudah sudah terima IP belum dan sudah terima informasi-informasi yang diperlukan atau belum. Nah kalau kita mau konfigur stateful ya sama sebetulnya hampir mirip. Aktifkan ini, kemudian uh, buat pool, ya kan? Nah di sini bedanya adalah kita memasukkan address prefix perfect Prefix-nya berapa? Ya kan yang mau kita pakai dan lain-lain.

Nah, kalau jadi klien gimana? Kalau jadi klien hampir mirip gitu, cuma bedanya ada di sini, Bapak Ibu. Di klien di apa? Di di interface yang mau jadi stateful di SCP clients, kita nggak nggak naruh IP address, nggak naruh auto auto apa tadi? Auto config tadi ya. Ini kan? Tidak memberikan auto config, tapi kita ambilkan adalah DHCP. Gitu. DHCP. Ini seperti kalau kita mau uh, menjadikan satu router interface gitu kan supaya dia jadi client ya kemarin kan sudah ada ya kalau sini ketolongnya adalah ISP dia jadi client Di sini maka interface ini harus diberikan IP address ISP tadi nah, akan jadi client dia jadi tidak akan jadi server tidak jadi apa jadi akan client dia akan menerima apa namanya akan mencari lah meminta tolong dong bagi saya IP address dan lain sebagainya itulah kira-kira uh, cara kita mengkonfigurasi. Nah ini kalau kita sudah punya apa namanya uh, pool maka kita bisa menekan so IP, DHCP pool. Nah, di sini uh, bapak ibu akan bisa melihat nama poolnya apa, kemudian prefix nya berapa, oke, okay, dan sudah berapa yang terpakai dan servernya apa, domainnya apa itu bisa dilihat di situ. Jadi kalau mau lihat bandingnya, gitu ya. Uh, IP address itu dibanding ke MAC address yang mana. Nah, ya itu bisa dilihat di sini. Jadi ini ada dua ya tadi Ya. Ini adalah log lokalnya. Ini adalah IP addressnya. Ya, kan? Dan ada. Nah, kira-kira seperti itu untuk verifikasi saja. Nah, seperti sama halnya seperti yang kemarin, gitu ya. Walaupun, walaupun bagaimanapun juga, yang namanya DHCP itu harus uh, bisa dikirim uh, broadcast. Gitu. Yang, cuma kalau di DHCP eh, di sini kan tidak ada broadcast. Jadi harus terletak dalam satu link yang sama supaya bisa di, uh, bisa berkomunikasi. Nah kalau DHCP servernya berada pada link yang berbeda gitu, atau biasanya terletak pada network yang berbeda. Contohnya di sini ya. Ini yang minta klien ada di akad 2, gitu. tapi uh, DHCP servernya ada di akad 1. Gimana cara kita bisa melakukan supaya uh, message-nya si router 1 ini, uh, PC-1 ini bisa diterima oleh uh, DHCP server yang ada di sini? Maka kita lihat pada G001 ini, karena dia yang berima pesan ya, G001 yang pesan dari PC-1 itu, kita tambahkan. DHCP relay di sini. Dengan kalau kemarin IP kan IP helper address ya. kalau IP versi 4 ya. Kalau di IP versi 6 komennya adalah IPv6 DHCP relay destinations alamat destination mana. destination apa? Ya ini adalah dua ya. Akad 12. Kemudian dikirimnya melalui mana? G000. Kira-kira nah, seperti itu. Maka kalau sudah di-set seperti ini, maka PC1 ini dia bisa meminta informasi dari DHCP server dengan mengirim pesan dan diterima oleh G001, kemudian oleh G001 akan dirilaykan ke alamat ini dan dikirimkan melalui g 000 Kira-kira seperti itu caranya. Dan untuk melakukan uh, proses verifikasi atas DHCP relay, kita bisa menggunakan command show IPv6 di SCP interface. Kan. Di sini kita akan lihat relay mode-nya seperti apa. Oh, Oke, 001 adalah relay mode. Oke. Okay. Dan di sini kita bisa melihat di router 3 kalau pengen lihat bindingnya bisa kelihatan. Bindingnya nya link lokalnya, kemudian di sini adalah kuanya. Nah, itu kira-kira untuk uh, Chapter 8. Sekarang ada pertanyaan dari Bu Fitri ya. Bu Fitri. Bu Fitri itu satu dengan Pak Haryanti ya, kalau nggak salah ya. Kalau betul, salam ya Bu ya. Oke. Uh, <tuh> Lebih menguntungkan mana, uh, stateless atau stateful? sebetulnya tergantung dari ini ya, eh, dari kondisi ya. Kalau kita pakai stateless ini stateless DHCP ya. Kalau tidak mau ngurus eh, DHCP server, ya silakan pakai Slack saja. Pakai Slack saja, pakai stateless, otomatis nanti eh, informasi bisa diberikan. Cuma karena kalau gitu kenapa masih ada stateful? Nah, karena kadang ada yang pengen di gitu. IP-nya itu pengen di pengen tahu gitu. Kira-kira si IP ini itu dia binding ke klien yang mana. Makanya dibuat stateful uh, DSCP di uh, versi 6. Jadi kalau kita tidak sure. memerlukan, memerlukan adanya record, gitu ya, tidak ada record si binding kemana dan lain sebagainya, ya silahkan pakai stateless. Karena ya lebih mudah ya kalau kita pakai stack, apalagi ya tinggal masukin informasi yang ada, otomatis dia udah bisa berkomunikasi itu yang saya tahu ya. mungkin kalau ada alasan-alasan lain yang lain mungkin ada yang menambahkan silakan. jadi kalau dibilang menguntungkan itu ya tergantung dari keperluan kita kita mau perlu apa kadang kita tidak perlu DHCP. cuma sebenarnya, uh, klien yang nyambung dengan kita itu bisa bisa make uh, jaringan kita itu saja ada yang seperti itu tapi ada untuk masalah keamanan untuk masalah uh, accounting ya, itu kan nah, itu Pengen ketahuan nah, siapa yang sudah berapa banyak yang pakai IP dan lain sebagainya. Nah, itu uh, silahkan pakai stepbook. Oke, okay. <clears throat> okay, Kalau ada lagi mungkin, kalau ada langsung di open mic juga bisa, ya, Bapak Ibu. Kecuali kalau memang mau pakai chat juga bisa. Oke, okay, uh, yang ke berikutnya adalah first hope redundancy protocol nah, itu sebetulnya waktu pas lab sudah sempat diterangkan ya itu eh uh, pada saat ini gitu kita punya limitasi bahwa si PC ini atau clients atau apapun lah ya host lah kita ambil end devices atau mungkin juga intermediate devices di sini contohnya si switch kita kasih uh, default gateway itu kita punya hanya punya satu single uh, default gateway jadi kita ambil contoh nih PC satu kita kasih IP ini, IP yang sebelah sini sebagai default gateway. Kalau ini mati atau jaringan ini putus, maka bisnis satu tidak bisa kemana-mana. Walaupun di sini ada redundansi nih, kalau ada redundansi bisa nih paketnya pergi ke sini, gitu ya, pergi ke router 2. Nah, nanti bisa lagi ke atas juga, gitu kan? Bisa ke yang sebelah sini atau bisa ke server melalui router 2. Tapi permasalahannya adalah, permasalahannya adalah kita harus mengganti default gateway ini ke IP yang sebelah sini. Nah, gimana cara kita mengatasi hal tersebut supaya kita tidak perlu ganti default gateway, setting default gateway dalam PC ketika sedang dalam operation. Tapi di sisi lain, kalau default gateway itu failed otomatis uh, dia akan menggunakan default gateway yang lain. Nah, itu sebagai uh, akhirnya keluarlah yang tadi first hop redundancy protocol. Jadi dia protokol untuk melakukan redundansi pada first hop. Ya karena default gateway itu adalah hop pertama kan, lompatan pertama dari sebuah paket untuk dia bisa pergi ke network yang lain. Nah, first hop redundancy protocol. Jadi kita mau bikin uh, redundansi atau lebih dari satu uh, first hop gitu ya, untuk cadangan nah caranya gimana kita nah itu yang apa yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan protokol nah paling mudahnya seperti ini kita kita gampangkan seperti itu katakanlah kita punya dua dua akses gitu ya untuk keluar gitu ya untuk keluar dari jaringan tersebut yang pertama melalui router satu yang kedua melalui router 2. Gitu. nah dan router satu dan router 2 ini tersambung ke lokal network yang ada di sini gimana cara mengatasi tersebut Uh, kalau secara manual kan berarti bisa 1 2 3 4 harus di apa namanya? harus diarahkan ke ke salah satu default gateway di router 1 atau di router 2. Entah itu 2.1 atau entah itu 2.2. 2.1 atau 2.2. Tapi kalau kita arahkan ke 2.1, kalau 2.1-nya mati, maka kita harus ganti ke 2.2. Makanya nanti Uh, first uh, hope redundancy protokol, ya, ada beberapa protokol nanti, cuma tergabung di dalam satu istilah namanya uh, FHRP nah itu dia akan membuat satu virtual router gitu. jadi uh, virtual router dengan satu IP address yaitu 2.100 ini contohnya gitu ya, contoh saja bisa saja IP-nya bisa berbeda-beda ya. virtual router IP-nya dibuatlah di sini nah, nanti Uh, dibuatlah uh, virtual routers. Jadi ketika kita ngeset di R1, uh, pakai uh, protokol untuk FHRP, dan di router 2 juga kita set, maka kita harus memberikan virtual routernya tadi berapa angkanya. Gitu, berapa angka virtual router tadi. Nah, di sini kondisinya adalah 2.100, maka PC 1.2.3.4 itu tidak diarahkan default gate ini tidak diarahkan ke 2.1 atau ke 2.2 tapi diarahkan ke 2.100. Nah, nanti router 1 dengan router 2 mereka akan berkomunikasi menggunakan protokol tadi ya, protokol FR, uh, FHRP tadi itu, mereka akan berkomunikasi. Katakanlah saat ini router 1 adalah statusnya aktif dan router 2 adalah standby. Gitu. Maka walaupun PC1 IP titik 2.100 dia akan mengirimkan nanti dikirimkannya ke 2.1 dikirimnya ke 2.1 nah kalau ternyata 2.1 ini putus ya kan PC1 nanti udah nggak tahu nggak perlu bingung lagi gitu ya karena otomatis dia akan diarahkan pergi ke 2.2 di router 2 ini jadi paketnya akan keluar ke sana lalu 2.2 tanpa kita perlu mengganti default gateway yang ada di PC1. Karena default gateway-nya di PC1 adalah virtual ini. Kalau ini mati otomatis ini jadi hilang kan? Ini jadi standby jadi aktif. Jadi itu Pak Andi ya yang uh, mendemokan ini. <tuh> nah, untuk FHRP itu ada beberapa opsi gitu ya protokol yang pertama adalah HSRP ini adalah Cisco proprietary kemudian ada VRRP ini adalah non proprietary makanya kalau di non Cisco gitu ya itu pasti mereka biasanya kebagian besar menggunakan VRRP di Cisco di provide supaya bisa bekerja sama dengan vendor yang lain yang ketiga adalah GLBP kan GLBP ini, ini uh, apa namanya untuk load balancing bisa untuk load balancing juga dan karena sekarang sudah ada versi 6 berarti ada untuk versi 6 FRP versi 3 ini kayak ngikutin OSPF gitu. OSPF versi 3 bisa untuk API versi 6 dan lain sebagainya nah pada kesempatan ini kita hanya bahas satu saja Bapak Ibu walaupun satu saja tapi prinsipnya semua sama mirip-mirip lah gitu ya untuk HSP atau VRRP atau GLBP itu prinsipnya mirip-mirip. Nah, um, sekarang gini, untuk HSRP ya, uh, kita akan ngeset di router satu dengan router 2. ya kan? Nah, sekarang untuk pertanyaan adalah bagaimana mana yang akan aktif terlebih dahulu, router satu atau router 2? Nah, itu berdasarkan pada priority. Semakin besar priority, dia makin uh, akan jadi apa namanya uh, yang pertama lah gitu ya yang aktif jadi main yang aktif jadi di sini kalau kita lihat router satu prioritasnya 150 router 2 prioritasnya adalah 100 nah by default kalau kita menjalankan HRSP maka kita akan dapatkan prioritasnya 100 kecuali kalau kita ubah nah, kan? nah kalau kita nggak ngubah gimana Pak? Jadi semua router 100. Maka dia akan mencari mana IP versi 4 yang paling tinggi. Gitu. Akan dijadikan sebagai active router. Jadi kira-kira seperti itu. Maka daripada kita mengandalkan IP versi 4, kan IP versi bisa macam-macam gitu ya. Nah, lebih baik kita pasang priority saja. Kira-kira seperti itu. Nah itu untuk priority. Jadi priority untuk menentukan siapa yang akan jadi aktif dan siapa yang akan jadi standby. Yang kedua adalah pre Preamp pre itu adalah dipakai untuk apa? Untuk memforce gitu, memforce memaksakan sebuah uh, HSRP election process. Nah, kalau kita set pre di sini R1 gitu ya. Kita set uh, preemption maka kalau router satu ini failed, di sini failed, maka router 2 jadi aktif kan. Nah, ketika router satunya ini G00 ini aktif lagi, bagus lagi, maka karena ada prem, dia akan meminta lagi memforce atau memaksa untuk memilih lagi siapa yang aktif. Dan otomatis router satu akan aktif sebab dia prioritasnya lebih tinggi. Kalau prem tidak diberikan, apa yang terjadi? Ketika router satu down, set, maka router 2 aktif. Ketika router 1 up lagi, g 001 nya up, maka router 2 masih tetap aktif dan router 1 jadi standby. Itu kalau kita tidak menggunakan free Nah, HRP state ini ada ada lima ada lima kondisi gitu ya. Mulai dari initial, nanti learning, listening, uh, description ini sudah menandakan apa saja aktivitas yang terus itu. Makanya kalau kita menjalankan HRP nanti akan ada pesan nih sekarang kondisinya lagi apa? Learning, lagi listening, ya kan speaking atau standby dia kondisinya. Nah itu semua ada. Ini adalah maksud dari uh, initial li uh, learning, listening itu semua ada di sini. 5, itu dihafalin saja. Nah, apa ada, Cara, apa ada ya Cara apa daya? Cara prakteknya kan sudah ya kemarin ya. Cukup mudah saja. Hanya kita perlu uh, hot standby terus versinya berapa dan lain Ada pertanyaan sampai sini? Itu HRSP. Kalau lihat di uh, YouTube atau nyoba sendiri dengan real device VRRP ya sama, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ada yang satu menarik hari itu ketika saya sedang searching HRSP kan uh, tentang ini. Pak, ini kan kita punya dua nih, Pak. Gitu kan. Punya dua. Jalur. Kalau satu doang yang jalan, kan rugi yang sebelah sini. Kita gitu udah bayar. Iya kan? Biasanya sih yang terjadi adalah biasanya yang main itu kecepatan lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang backup. Biasanya gitu. Tapi katalah sekarang, kita bayar yang sama katalah. Sini main dengan ini bayarannya apa? Ya, kecepatan yang sama. Gimana cara kita bisa memanfaatkan keduanya sekaligus uh, kedua-duanya dipakai untuk apa namanya? Untuk melakukan uh, redundansi di fault gateway. Jadi apa yang kita lakukan, kita buat hot standby tapi dengan ID yang berbeda. Jadi, katakanlah ID di sini hot standby-nya ID1, ya Di sini ID2, ini gitu. lah. ID2. Nah, ID 1 nanti virtual routernya untuk katalah untuk 3 ini, gitu kan? Nah, yang nanti 2 ID 2 virtual routernya dipakai untuk yang 3 yang lain. Jadi nanti apa yang terjadi? Untuk yang ID 1 katalah ini sebagai aktif, ya kan? Untuk ID 2 ini yang aktif, gitu. Maka yang ini nanti akan pergi ke sini. Yang ini akan pergi ke sini. Kalau ini mati gimana? Nah, maka ini akan pergi di sini juga. Sampai dia, sampai dia apa? Sampai dia, naik. sampai dia hidup lagi. itu Jadi, uh, istilahnya, ya, load balancing uh, ngakalin dengan cara seperti itu. Oke. Okay. Kita masuk ke 10, 10. 10. Jadi, endpoint security. Jadi, sekarang di CCNA itu sudah mulai memasukkan security, pengetahuan security. Entah itu security-nya dalam bentuk uh, uh, network security atau ke arah yang cyber threat security. Ini salah satunya adalah untuk cyber threat security. Nanti yang network security itu uh, yang kita punya ya kemarin tuh, yang layer 2 uh, switching uh, security seperti uh, port security kemarin tuh, itu semua adalah bentuk dari network security. Network security engineer lah kerjaannya untuk men-setting hal-hal yang seperti itu. Nah, ada tiga, ada beberapa lah ya, bukan tiga aja sebetulnya, yang menjadikan jaringan itu menjadi tempat berbahaya. Gitu ya. Ada tiga jenis serangan. Yang pertama adalah DDoS, yaitu mematikan layanan yang ada di internet dalam jaringan kita. Kemudian adalah data breaching, ya, hilangnya informasi customer, gitu kan, atau informasi-informasi perusahaan yang penting. Ketiga adalah malware. Malware ini uh, uh, bisa merusak, bisa mencuri saja, atau bahkan bisa meminta tebusan. Banyaklah malware itu pun gabung uh, ada, ada virus, gitu, ada Trojan Horse, ada worm, ada ransomware, adware, dan lain sebagainya. Semua yang uh, malicious yang memiliki niat jahat, software-software yang memiliki niat jahat masuk ke dalam malware tersebut. Nah, um, berikutnya adalah gimana cara kita mengatasi itu, gitu ya. Akhirnya banyak sekali ya hal-hal uh, yang kita perlukan. Yang pertama adalah virtual private network. Apabila kita ingin menghubungkan antara satu brand dengan branch yang lain, atau untuk remote uh, workers, supaya orang yang bekerja di luar kantor itu bisa mendapatkan mengakses data yang ada di dalam jaringan kantor, tapi melalui internet, ya, melalui jalur yang khusus, eh, yang apa, publik, maka dibuatlah VPN. Yang kedua adalah next gen firewall. Ini VPN ini bukan VPN, VPN yang kita bayar gitu enggak. Jadi di kantor itu harus ada VPN mesin sendiri yang ada mesin atau perangkat yang uh, dikhususkan untuk melakukan uh, proses koneksi menggunakan VPN. Kemudian adalah next gen firewall ya. Terus memasang firewall tapi bukan yang konvensional atau traditional firewall, kita sudah harus masukkan ke next gen firewall yang uh, dia tersambung dengan apa namanya? Uh, threat intelligence. Yang dia akan menerima data update terbaru mengenai signatures uh, malware, signatures attack, ya kan? Kemudian nanti bisa ada in, apa namanya, interaction prevention system di dalam next gen firewall. nah ini ya, uh, next gen IPS nah, itu jadi sudah masuk ke dalam next, uh, next generation firewall. Ketiga adalah network access control untuk melakukan notifikasi atau uh, authorization, kemudian accounting. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi oh dari IP sana pasti aman. Gak? Kita harus tetap melakukan verifikasi. Siapa sih yang mengakses itu walaupun IP-nya katalah dari dalam sendiri, dari dalam network sendiri tetap harus diverifikasi. Karena sekarang kita sudah nggak bisa mengeluarkan konsep kalau jaringan dalaman dalaman kita sebagai trusted network, yang di luar adalah untrusted network. Nggak nah, bisa pakai gitu lagi. Sebab sekarang saat ini kita sudah tidak bisa mengontrol lagi jaringan yang ada di dalam. Jaringan yang ada di dalam itu nggak bisa dikontrol lagi. Terutama sekarang kita sudah banyak menggunakan bring your own device. Maksudnya kayak laptop saya ini yang saya bawa keluar. Ini kita nggak tahu, saya nyambung ke wifi di cafe, sambil ngecek email, segala macam. Ternyata ada kemasukan malware. Kemudian saya sambung lagi ke dalam jaringan di dalam kantor saya otomatis kan malware tersebut nyebar gitu kan berarti serangan dari dalam dari dalam bukan mengatakan bahwa staffnya yang menyerang enggak cuma terkadang kita tidak sadar HP kita contohnya HP kita pergi kita nyambung eh ada wifi gratis ternyata dia ada roh apa access point ya di access point yang berbahaya ternyata HP kita kemasukan dimasuki satu malware gitu kan nah, bawa masuk ke dalam jaringan yang kampus kita atau tempat kita bekerja otomatis dia ter ter apa namanya terinfeksi jaringan itu. Makanya uh, untuk bisa memudahkan mengatasi dan uh, memastikan orang itu uh, adalah orang yang berhak dan haknya apa saja, kemampuannya apa saja dan untuk keperluan auditing berikutnya maka kita perlu mengadakan itulah network access control. Ya, yang namanya memiliki kemampuan untuk triple uh, A service. Jadi ini ini contoh endpoint lah ya. Dan <tuh> nah, di endpoint itu kita tidak hanya me, me apa ya mengamankan hostnya saja, gitu. tapi kita juga harus mengamankan jaringannya ini sendiri. Nah kalau di dalam jaringan kita sendiri itu ada service-service aplikasi-aplikasi tertentu seperti web 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 server email server atau aplikasi-aplikasi lain yang sangat spesifik maka kita juga harus memberikan uh, apa namanya uh, menambahkan proteksi menggunakan perangkat atau services yang berhubungan dengan appliances yang kita punya nah di Cisco ini kita punya AMP Advanced Malware Protection kemudian email security appliances dan web security appliances nah ini yang uh, yang adalah Nah, ini contohnya ya, kita skip aja. Ini tinggal dibaca saja. Kalau email ya kita pakainya ESA, gitu ya. Bisa untuk uh, spam filtering, ya, kan? bisa untuk uh, menjaga attachment. Kalau berbahaya dia akan bagi warning dan lain nah, sebagainya. Kalau ESA untuk ya macam-macam lah ya. Untuk reporting, untuk uh, ngeblok ya kan. Untuk, ya kira-kira seperti itulah. Nah endpoint protection lain adalah access control seperti yang sudah kita bilang. Nah access control itu biasanya kita menggunakan EEE gitu ya. Nah EEE ini yang pertama adalah authentication. Memastikan bahwa Anda adalah orang yang berhak untuk masuk atau untuk menggunakan network ini. Ya, kalau kita ambil contoh seperti kita masuk kantor gitu ya. ya kalau yang kerja di gedung-gedung yang bersama gitu ya di Sudirman atau apa itu untuk masuk ke dalam gedung itu saja masuk ke dalam ya bukan di lobi ya setelah lobi itu pun kita sudah harus menyentuh kartu lupa kartunya nggak bisa masuk kartu itu sebagai autentifikasi bahwa anda orang yang berhak masuk ke tempat itu nah autentifikasi di dalam jaringan perangkat Cisco ini gitu ya itu bisa diletakkan di luar atau letakkan di dalam. Nah, kita ambil contoh seperti inilah ya. Kalau kita lain VTY terus kita masukin password gitu ya, Cisco ini ya, CI5C0. itu sebetulnya dia adalah autentifikasi bentuk autentifikasi. Jadi passwordnya cuma di sini tidak apa namanya tidak mengacu pada satu username tertentu. Kemudian kita sudah pernah mencoba membuat SSH, di mana di SSH ini ada satu komen username, kemudian secret. Udah, passwordnya strong sekali, nih. Ngetiknya juga susah, nih. Strong password, panjang begitu lagi. Nah ini. nah, ini berarti kita buat ini ada admin dan ada passwordnya. Strong password, nah, ini disimpan ya dalam database lokal, Waktu sebagai local password. Nah, kalau ini tidak sama, passwordnya tidak sama yang kita masukkan username dengan passwordnya tidak sama, maka otomatis dia tidak bisa masuk ke dalam perangkat itu. Nah, di dalam network pun juga kita juga gitu. Maka kita perlu yang namanya EEE komponen, ya kan? Biasanya ya tadi kalau EE authentication ada di dalam perangkat, ya kan? Lokal dalam network device kita sebagai local EE authentication cuma local authentication itu kan adanya di dalam perangkat perangkat itu kadang terbatas kemudian susah juga memanage yang ada di dalam situ kan untuk mudahnya itu makanya terkadang kita menggunakan lebih baik kita menggunakan server based e authentication kalau ukuran uh, tempat kerja kita besar nanti kalau sudah bicara itu authentication itu kita akan ada dua protokol yang terkenal yaitu adalah radius dengan tacs plus jadi router nih ya kan kalau menerima paket gitu ya dia harus melakukan notifikasi kalau notifikasinya ada di dalam lokal nggak apa-apa dia nggak perlu kemana-mana tapi kalau sudah pakai server base ada nggak di sini server base berarti si router ini dia harus mengirimkan informasi itu ke eh, apa namanya ke triple A server nah untuk menjaga komunikasi itu supaya aman dan lain sebagainya maka eh, ada protokol yang kita gunakan, yaitu radius dengan kakak plus. So. Nah, kira-kira authentication, authorization itu adalah kalau sudah ketahuan bahwa Anda itu karyawan, kira gitu, gitu kan. Sekarang apa yang bisa Anda lakukan? Karena karyawan macam-macam, ada bos, ya kan, ada managers, ada uh, team member gitu kan. Sampai kepada cleaning service ya kan. Nah, tentu saja otoritas uh, hak untuk mengakses sumber daya yang ada dalam network, dalam jaringan atau dalam kantor tadi itu gitu ya, itu berbeda-beda tergantung dari otorisasinya. Itu otorisasi. Accounting, accounting itu kayak semacam log. Si ini kapan masuk ya, gitu kan? Apa yang dia buat, komen apa yang dia lakukan, data apa yang dia apa namanya dia ubah kapan dari jam berapa sampai jam berapa dia login. Nah, itu untuk masalah accounting report dan bisa dipakai sebagai salah satu komponen atau data untuk melakukan forensik digital forensik. Yang berikutnya adalah ada akses kontrol menggunakan 802.1x. Nah, 802.1x ini, ketika seseorang ini ingin mengakses ke dalam network, gitu ya, dia harus diotifikasi dulu. Otifikasi ya. dulu, Anda siapa? Ya kan, passwordnya apa? Nah nanti si switch ini itu akan mengirimkannya ke uh, sebuah uh, mesin gitu ya yang bisa melakukan notifikasi. Nah kalau notifikasi betul, baru si peminta ini, klien itu akan diberikan uh, akses sesuai dengan apa namanya hak uh, yang dia miliki. Jadi akan jadi jadi mudah sekali ya, ketika kita menggunakan 801 x ini, gitu ketika seseorang yang pindah gitu dia pindah ke dari satu port ke port yang lain gitu ya. ketika dia masukkan username dan passwordnya uh, dan betul gitu ya ketahuan gitu eh dia dosen maka otomatis dia bisa mengakses informasi-informasi yang dia perlukan gitu walaupun dia tempatnya beda katalah oh sekarang saya di gedung A terus besok saya pindah ke gedung B gedung A dengan gedung B pasti networknya berbeda kan? tapi untuk dengan menggunakan sebuah x itu mampu memberikan uh, feature features atau layanan tersebut. yang ini lampung x ini hanya untuk pengetahuan saja dan tidak uh, apa namanya um, tidak dibahas terlalu detail. Oke, okay. nah berhubungan dengan security gitu ya, <tuh> ada banyak serangan. yang pertama serangan terhadap MAC address table sendiri. Seperti yang kita ketahui, switch itu dia bergerak berdasarkan pada MAC address. Pada MAC address ya, sekalian. MAC address table. Jadi, dalam MAC address table itu akan ada MAC address table-nya berapa, port-nya berapa. Kemudian di sini ada VLAN juga, kemudian ada uh, tipenya apa. Nah, kalau apa yang terjadi? Nah, MAC address table ini kan adanya di dalam switch. Switch punya keterbatasan memori maka biasanya yang pertama kali serang adalah MAC address table-nya itu di dibanjiri. Di Sehingga memorinya habis. Memorinya nggak cukup lagi mengatasi jumlah MAC address tadi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika ada paket yang masuk, dengan switch yang masuk ke dalam apa namanya ke dalam port tersebut oleh si switch itu akan dikeluarkan ke semua port yang lain yang tetap dalam VLAN yang sama. Kalau kita nggak ngeset apa-apa, jadi VLAN satu. Berarti kalau kita make address table yang sudah habis, gitu ya, maksudnya sudah penuh, memori sudah habis, maka ketika ada packet masuk, maka dia akan dikirim ke semua tempat. Nah itu sebut sebagai make address floating. Lalu ada eh, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, gitu ya? maka kita harus melakukan yang namanya port security. Nah, hal salah satu tersebut. Nah ini adalah salah satu tools yang dipakai itu MacOp. Nah, Anda bisa bayangkan ya, katalis 6500. 6500 itu bukan kecil ya bapak itu jadi mesinnya besar gitu Kalau sudah 6.500 series itu kan besar. Dia kayak punya rak sendiri. Ya kan? Itu bisa menyimpan segini MAC address. Ya kan? Sedangkan apa? Si Makov itu dia bisa mengirim 8000 frame per detik. Jadi tinggal dibagi aja. Nah, 132 dibagi berapa? 8. Itu dalam satu detik ya, dalam hitungan detik. Bapak Ibu bisa bisa bayangkan ya. Bisa dibayangkan kan sudah 52 bagi 8 kan sudah berarti sudah hanya 16 detik saja sekitar segitu sudah habis ya address nya Padahal disediakan untuk 132 host, 132.000 host. Nah, attack lain yang lain adalah yang pertama adalah hopping, VLAN hopping attack. Di sini si VLAN hopping attack itu si attacker itu berpura-pura jadi switch. Dan dia mengeksploitasi DTP dynamic tracking protocol. Jadi pun tracking protocol, gitu kan. Sehingga nanti akhirnya si ini itu itu masuk dalam terang. Ini gitu. terkoneksi dengan switch itu sebagai terang. Apa yang terjadi kalau sudah masuk terang? Nah, si ini dia bisa bikin bikin apa namanya? Bikin paket katalah masuk ke VLAN 20. Nah, ini kan? masuk ke VLAN 30. Yang terjadi adalah kalau sudah lewat ranking semua, maka di sini si, si Swiss ini kan kalau tag-nya 20, maka dia bisa masuk ke sini. Kalau tag-nya 30, bisa masuk ke VLAN 30. Kalau tag-nya 10, bisa masuk ke VLAN 10. ini berbahaya gitu. Makanya itu sebagai hopping, dia bisa hopping dari satu VLAN ke VLAN yang lain, pindah-pindah. kira paket ke mana ya? Saya mau ngecek eh, apa namanya? target saya, victim saya ada di VLAN 30. Wah, berarti saya akan uh, akan buat satu paket di mana VLAN ID-nya ditulis 30. Kemudian ada double tagging. Dengan double tagging ini berarti ada dua, dia ada dua, dua tag gitu. Tag yang pertama untuk menipu apa namanya? Untuk menipu trunk, yang tag yang kedua dipakai untuk menghantar ke tujuan. Dan biasanya uh, hal seperti ini hanya untuk serangan satu arah itu mudahnya double tagging, jadi ada dua tagging. yang pertama tagging terkait dengan terang, yang kedua tagging terkait dengan uh, tujuannya. ya gimana cara mengatasi hal tersebut? ya, ya disable tracking. oke. Okay. jadi untuk akses port semuanya di, di disable, terutama dynamic tracking protokol. karena yang uh, Security, security yang terakhir ya, yang dibuka video itu sebetulnya sudah mencakupi ini semua yang ada di sini. Terus serangan yang lain adalah DHCP. Ya kan? DHCP dipakai untuk menipu informasi yang dikirim. Ya. Jadi informasinya bukan dikirim oleh server yang legal, tapi dikirim oleh attackers. Ada beberapa jenis ya, uh, DHCP attack yang saya sebut tadi adalah DHCP spoofing. gimana nanti ketika klien mengirim ketika klien mengirimkan DHCP discovery ke server yang menjawab adalah threat actor. Maka dia threat actor ini melakukan offering over alamat yang salah. Spoofing attack. Kedua adalah DHCP starvation. Di mana si attacker itu yang menyerang adalah DHCP-nya serang, Serang supaya apa? Supaya habis alokasi IP address yang ada. Di sini. Jadi ketika nanti ada clients meminta alokasi udah dia nggak dapat. Enggak dapat IP itu. Itu sebagai DHCP starvation. Kemudian ARP attack. ARP attack itu kan dipakai untuk apa? ARP attack dipakai untuk itu memapping antara IP dengan MAC address, ya kan? Dan kita tidak bisa me, apa ya, memverifikasi IP itu betul punya si A, MAC address itu punya si A juga. Nah, nah ini ya kelemahan yang dipakai. Di mana nanti ARP e, attack itu berubah supaya mengubah MAC address ini rata-rata gitulah. E, contohnya kalau default gateway ini MAC addressnya adalah AA, gitu ya, 01.1 01. 01. Nah, di dalam klien ini sudah ada informasi tadi. 1.1 itu MAC address-nya AA. Nah, kemudian tergabung dengan network kan. Di sini ada attacker. Attacker itu bisa ngirim ke sini. Saya adalah 1.1. MAC address saya adalah katakanlah ini BB. BB. Nah, ketika si ini menerima, oh, sudah baru nih. lah ini dari AA ke BB. Jadi apa yang terjadi? Ketika klien pengen ngirim ke satu-satu, maka dia akan melalui BB tadi, melalui si attacker tadi. Akan dikirim ke BB. Nah, itu yang terjadi untuk serangan menggunakan ARP. Makanya kita bisa mengatasinya menggunakan DAI, Dynamic ARP Inspection. Ya, kan? Kemudian address spoofing attack, ya, contohnya dari tadi, ada orang ngirim paket, ya kan? Ngirim paket ke satu korban gitu, victim. Destination IP-nya adalah si victim ini, tapi source IP adalah bukan si attacker unknown. Jadi ganti gitu. Nah, kita tidak tahu gitu ya. Ketika destination menerima betul nggak sih waktu itu paket itu asalnya dari si source IP ini. Ini salah satu bentuk uh, address spoofing. Nah, kemudian ada serangan menggunakan STP. Seperti yang kita tahu, STP kan dipakai untuk menghilangkan loop, ya kan? Yeah. Dengan loop antar, antar apa? Antar switch redundant seling uh, redundant uh, ceiling dalam uh, switch tersebut. Gimana caranya? Gitu kan? Uh, kita melakukan serangan. Nah, caranya bisa aja gitu. Tiba-tiba ada orang di sini, attackers, bertindak sebagai uh, switch di sini. Dia pakai software, seakan-akan dia sebagai switch, kemudian mengirimkan BPDU. Nah, kita mengirimkan BPDU, berarti kan switch-switch ini akan melakukan perhitungan ulang STT, <laughs> ya, kan? atau si, uh, si, minimal si klien ini, kalau kalau dia ngirim video dia bisa menerima informasi video dari dari tempat-tempat yang lain. Switch ini katakanlah kirim ke sini video. Berarti kan dia akan tahu priority dia berapa, ya kan? priority dia berapa, vlan dia berapa, MAC address dia berapa dan lain sebagainya itu ada di sini di situ. Dan itu cukup berbahaya. Nanti si uh, si attacker ini dia bisa mengcreate satu uh, paket video packet yang sesuai untuk keperluan dia nah masalahnya kalau klien ini jadi root, nah ini jadi masalah. Gitu. Jadi root bridge. Nah, ketika jadi root bridge, jadi semua traffic akan melalui root bridge tersebut. <tuh> ya, kan? nah, sehingga nanti kita akan mengatasinya dengan menggunakan uh, BPD guard. Yang ketiga adalah CDP recognition. CDP itu uh, satu protokol gitu ya yang bermain di layer 2, Jadi tidak perlu IP. Yang fungsinya untuk memanage, betul untuk membantu kita manage networks, dan dengan di CDP itu antara router dengan router. CDP itu punya Cisco, jadi router Cisco dengan router Cisco yang lain mereka saling membagi informasi, dan informasinya cukup detail gitu. Mulai dari uh, uh, device sebelah itu apa sih? Router atau switch, kemampuannya apa? Terus kedua, tipenya apa? Jadi sampai ketahuan tipenya katakanlah Cisco 29 router 29 000, katakanlah atau switch 2960 ya kan itu sampai kelihatan bahkan kalau kita detail pun kita bisa melihat IP addressnya si itu tersambung dengan saya di port berapa IP address-nya si switch itu berapa atau IP address router itu berapa oh iOS-nya versi berapa itu ada semua di dalam CDP itu di sisi lain itu memudahkan kita untuk melihat topologi, ya kan? Tapi di sisi lain itu jadi syarat, jadi tempat atau jadi sarana untuk melakukan recognition attack. Makanya salah satu caranya gimana caranya? Ya kita harus matikan CDP. Atau kita matikan CDP secara keseluruhan, atau kita nyalakan di CDP, tapi kita matikan pada port-port yang kita tidak inginkan. Itu yang bisa kita lakukan. combine adalah dengan CDP run, no CDP run. Kalau untuk yang interface atau port, CDP enable atau no CDP enable. Nah, kita masuk ke modul <kuh> 11. Jadi, apa bagaimana cara mengatasinya? Kita yang mengatasinya adalah kita implement port security. Jadi, yang pertama adalah secure unused unused port. Dengan cara apa? Dengan cara kita shutdown port-port yang tidak terpakai. Oh, tapi kan banyak pak portnya kan. Ada yang 24, ada yang 48. Gimana caranya? Ya kita bisa menggunakan command interface range. Dibandingkan dengan interface FE 01. Kalau 01 berarti cuma satu kan. Kalau kita pakai range, berarti nanti bisa dalam bentuk range. Saya semuanya sudah sudah tahu ya. Nah, kemudian adalah mitigate uh, MAC address. Uh, table attack, ya kan? Yang apa kita lakukan ya? Kita nyalakan uh, port security. Cuma port security ini dijalankan di mode access. Jadi kalau kita masih pakai dynamic, ya, portnya masih dynamic, masih pakai auto atau pakai terang ya memang dia tidak akan bisa dijalankan port untuk uh, Jadi kita harus ubah ke dalam access akses untuk kita aktifkan port security. Dan option port security itu pun banyak gitu ya. Dan untuk ngecek ya kita bisa menggunakan show port security interface. Di sini kita sudah tahu FL01 sudah diaktifkan port security-nya. Nah, di situ kita bisa melihat jumlah maksimum MAC address yang dilakukan yang bisa diterima. Jadi kan uh, MAC address Flooding gitu ya, MAC address table flooding itu kan karena dari satu port tuh dia bisa ngirim banyak MAC address. Jadi untuk mengatasinya apa? Untuk mengatasinya adalah kita batasi jumlah MAC address yang boleh ada di dalam satu port itu. Kalau kita isi satu, berarti hanya ada satu. Nah, ada satu MAC address yang boleh di sini. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang lain mau masukin lagi juga, udah gak bisa. Walaupun dipasang hub, ya nggak bisa juga. Karena dalam port itu sudah di set berapa jumlah MAC address yang boleh masuk ke dalam port FE01. Kemudian juga ada violation mode. Modenya apa? Kalau terlanggar nih, ada dua MAC address yang masuk ke sini, gitu ya. Itu apa yang terjadi? Gitu kan? Nah, di sini dikasih tahu dia di shutdown, dimatikan. nah kemudian kalau kita lihat switchport security yang lain tuh informasinya ada aging, ada maximums, ada mac address, ya kan ada violations, ya kan ada aging switch uh, switchport itu uh, akan aktif, maksudnya uh, mac address itu akan aktif selama berapa lama nah, makanya di sini pertama kita harus melimit jumlah mac address yang dipelajari dengan cara switch port security uh, maksimum berapa. Ya kan? Kemudian kita juga bisa melakukan limitations, bukan hanya sekedar pada jumlah. Kita juga bisa melimit MAC address apa yang boleh masuk. Gitu. Yang pertama adalah gini, kita bisa menggunakan static, yaitu mengasuh spot, port security MAC address, terus kita tulis MAC addressnya. Jadi kalau kita sudah tulis mac address itu, maka otomatis hanya mac address itu yang bisa menggunakan port tersebut. Nah, ini sangat berguna kalau kita apa namanya uh, ada host atau ada <coughs> ada satu uh, workstation ya, karena kita pakai kubikel-kubikel gitu kan, supaya tidak ada, untuk memastikan tidak ada komputer lain yang dicolok ke port itu. Maka sudah langsung kasih kasih tanda aja buat komputer yang MAC uh, address ini saja yang boleh nyolok ke situ. Jadi walaupun dicabut ganti ke laptop colok ke port itu nah port itu tidak bisa tidak akan bisa melakukan koneksi ke jaringan. Kemudian adalah dynamic learners ini yang biasa. Kalau dynamic learners uh, berarti kita harus sebenarnya uh, dia akan belajar secara dinamik. Kalau diperbolehkan satu maka yang paling pertama masuk itulah yang akan direcord, kalau diperoleh 4, maka nanti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang paling awal, itu akan direcord sebagai apa namanya, MAC address yang boleh masuk ke dalam sistem tadi, di dalam switch tersebut, dalam port tersebut. maksudnya. Nanti kalau kita pasang edging atau sehari, itu maka kalau sehari, sepas itu, ini hilang lagi, jadi kosong. Nah, yang ketiga adalah kalau kita nggak mau hilang. Kalau dinamik kan bisa hilang. Kalau nggak mau hilang gimana caranya? Kita bisa pasang sticky di belakang Jadi akan belajar secara dinamik, gitu kan? Tapi katalah diperbolehkan satu, itu Diperbolehkan switch port security MAC address maximum, switch port security maximum satu. Terus kemudian pakai port security MAC address sticky. Maka yang pertama kali masuk, look, ya kan? MAC address ini akan disimpan di dalam running config, gitu. Nah, Islam dalam running config. Makanya kan dalam lab itu kemarin kita diminta untuk, eh ternyata ketika habis menjalankan sticky itu kita diminta show run config dan ya untuk melihat oh ternyata uh, mac address PC yang tergabung dengan port itu sudah masuk ke running config. Kalau kita copy kita simpan, copy running config ke config berarti alamat mac address itu sudah tersimpan di dalam startup config. Jadi kalau switchnya mati kemudian dihidupkan lagi maka MAC address itu tidak akan berubah. Yang boleh masuk ke port itu hanya tadi MAC address yang pertama kali masuk. Itu bedanya antara dynamic dengan sticky proses. Kita ambil contoh di sini. Contoh so, access, so post security, Maximum 4. Nah, kemudian kita ditambahkan yang ini adalah static. Jadi yang ini sudah pasti nih. Berarti kan suatu sudah ada nih, tinggal kurang berapa lagi kurang tiga yang tiga di sticky. Nah setelah itu kita verifikasi So switch port security interface. Nah, kita akan lihat bahwa port security-nya sudah <coughs> enable. kondisi sekarang adalah secure up. solution mode-nya adalah shutdown, ya kan. kemudian aging-nya adalah absolute dan tidak akan pernah hilang. kemudian ya lain-lain lah, uh, udah nggak ada ya. Nah, akhirnya kalau kita melihat switch port security address untuk melihat address yang sudah masuk, kan maksimum 4. Sekarang berapa yang sudah masuk? Yang sudah masuk satu. Itu ya adalah AAA BBBB 1234 karena dia dibuat secara statik. dan ada di port mana? Di port FA01. Nah, itu kira-kira seperti itu. Hmm, ada pertanyaan dari Bu Arini ya Pak kalau switch port yang sebagai terang gimana implement port security-nya kan harus ke mode access jadi berubah fungsi menjadi mode access ya? Tanya nah, jadi sekarang gini, yang ya saya gini kan terang itu kan harusnya ke, apa namanya uh, dilakukan antara switch dengan switch ya Pak, ya, Bu kan? Jadi ini jadi terang. Nah kalau ke PC kan harusnya bukan terang mode akses ya kan. Tapi kan by default yang ada di sini itu, yang kosong nih, itu kan dia dalam bentuk pakai DTP, dynamic auto. Gitu. Nah kalau ini tidak diapapakan, gitu, tidak tidak diubah konfigurasi dan sebagainya, terus ada attacker di sini, ya kan? Dia uh, bikin paket DTP desirable. Apa yang terjadi? otomatis jadi terranking. Maka salah satu cara mengatasinya adalah kita matikan DTP di semua akses. Kita ubah dia jadi akses kemudian masukkan sebagai kita matikan DTP kan non switch uh, non negotiate. Kira-kira gitu. Gitu. Jadi jangan biarkan uh, port yang tidak terpakai yang ditujukan kepada klien untuk dibagikan bagi klien itu uh, dalam kondisi uh, DTP-nya aktif ngomong monggo menjawab ya, Bu ya. Oke, nah untuk uh, port uh, security aging uh, uh, absolute dan inactive. Ya kan? Kalau absolute nih berarti memang dia tidak akan tidak akan hilang gitu. Aging jadi kan tadi ada make uh, MAC address-nya ada yang dynamic learning. Jadi katalah boleh empat gitu ya. Berarti empat 4 nya dynamic learning contohnya ya. Oh, terus masuklah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sudah selesai empat ya. Nah, kalau edging yang adalah absolut, maka keempat-empatnya tidak akan hilang, akan ada di situ. Nah, kedua adalah inactive. Kalau kita pakai inactive, apa yang terjadi? Ya kalau tidak aktif berarti ya dah. Gitu. kalau tidak aktif, ya otomatis nanti hilang untuk specific time ya. Kemudian kita pasang time sendiri mau berapa menit. Ya kan, itu bisa dengan cara time. Setelah 60 menit hilang. Sampai dia ada paket lagi masuk dengan MAC address yang sama. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat di sini agingnya nih. Nah, kalau di sini adalah nya 10 menit. Nanti kalau setelah 10 menit akan dibuang tuh dan dari. Nah, apa namanya uh, MAC address yang kita tadi itu. Nah berikut kalau 10 menit uh, inactive nah, ya kan nah, maka akan dibuang kira-kira seperti itu. Nah berikutnya adalah violation mode. Nah violation mode itu ada tiga. Yang pertama adalah shutdown. Ya kan kalau shutdown apa yang terjadi? Kalau dia uh, ada pelanggaran gitu, ada violations, maka otomatis nanti port itu akan dimasukkan ke dalam error disabled. Jadi memang dia tidak bisa menerima paket, tidak bisa mengkoreksi paket. Gimana cara mengatasi yang sudah shutdown ini? Ya harus masuk ke interface tadi kita jalankan no shutdown. Dan nanti kalau shutdown ini akan dikirimkan syslog, akan keluar syslog. Port sekian shutdown, error disable conditions. Nah kalau syslog message ini dikirim ke syslog server dan di dalam syslog lever tadi mengatakan, eh ini masalah yang kritikal, maka dia akan menghubungi, bisa diotomatiskan menghubungi email, dia mengirimkan email kepada network administrators atau otomatis buka tiket atau mengirimkan SMS. Ya. Ada uh, ini, itu log seperti ini. nanti tergantung dari network adminnya apa yang harus dilakukan, itu shutdown. Tapi kalau saya nggak mau shutdown gimana Pak? Tapi saya, uh, saya tetap pengen apa namanya uh, uh, terkirim pesan ini dan paket-paket itu tidak tidak apa namanya uh, tidak dikirim melalui port tadi jadi di drop nah, kita pakai restrict jadi kalau restrict itu portnya dia tidak tidak tertutup gitu tidak di shutdown cuma untuk address yang tidak dikenal itu maka paketnya di drop tapi kalau ada uh, paket atau frame lain dari address yang dikenal maka tetap akan di kira-kira dan setiap ada violations, dia akan ngirim syslog. Kalau protect gimana? Kalau protect, ya kan, is the last cure. Dia akan drop anon packet, tapi dia tidak mengirimkan syslog Tidak usah dikirimkan syslog. Nah itu implementasi mana? Ya tergantung dari uh, tingkat keperluan uh, bapak ibu sekalian. Mau pakai shutdown, mau pakai restrict atau pakai protect. Contoh di sini nya adalah restrict. Berarti kalau restrict, dia tidak akan di shutdown interface-nya. Kalau tadi kan shutdown ya, berarti kalau ada violations, berarti akan di shutdown. Nah, ini security violation count sudah ada, eh sudah ada satu. Oke. Okay. Nah ini error disable state, bentuknya seperti ini, ya kan? Nah, kalau ini ya, nanti link and status state things down and the turn light is turn off. Ini bisa lihat ya, error disable. Sebab apa? Sebab dia disable. Ini sebagai syslog, Bapak-Ibu. Syslog inilah. Yang ini keluar di, di, apa namanya, di CLI kan. Nah, ini bisa dikirim ke syslog server. jadi ya, dikirim ke sana. Rasa semuanya. Nah kalau kita lihat support security maka bapak ibu bisa melihat port-port mana yang uh, sudah disetting dengan switch port. dan bapak ibu bisa melihat berapa jumlah mac address yang ada, yang yang diperbolehkan pada satu port tadi. Terus berapa yang sudah ada, ya kan? Saat nah, ini belum ada nih yang tersambung ke f01 atau f02. Kemudian berapa violations yang ada? Yang ini masih kosong. Kalau sudah jalan nanti bisa terisi semua informasi. Ini adalah cara-cara untuk melakukan verifikasi. Yang paling penting salah satunya adalah ini ya, support security. Tadi kan cuma melihatkan portnya saja. Kalau support security address, maka kita akan melihatkan addressnya. Address apa yang nyambung di port Dan tipenya apa? Apakah secure dynamic atau skill stick. Bagaimana cara kita mengatasi uh, VLAN attack? VLAN attack ini, yang tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu ini tadi, ya salah satunya kan VLAN attack karena kita pakai DTP. Jadi apa yang kita lakukan? Ya yang tidak kepake, diubah ke dalam mode access. So. Kemudian kalau ada nya ubah ke dalam VLAN yang sudah disepakati. Kalau masuk ke dalam mode trunk buang DTP. Itu ya, buang DTP. Bukan dengan support non negotiate. Kemudian, salah satunya adalah tentukan VLAN, native VLAN. ya okay. tentukan native VLAN. itu adalah cara untuk melakukan VLAN hopping Oke, okay. kemudian kalau DHCP attack, maka kita akan menggunakan yang namanya DHCP snooping. Okay. Ini contohnya adalah ya CP Starvation Attack ini bisa pakai Glover. Kemarin pakai Isika ya pak ya, Pak Iqbal ya. Salah satunya untuk apa? Untuk menyerang si DHCP server supaya dia tidak bisa melakukan tugasnya. Maka serangan itu bagi salah satunya adalah denial of service atau DOS. <tuh> Nah, gimana caranya yang nah, kita akan menggunakan DHCP snooping on trusted? Port. Jadi, apa yang kita lakukan di sini? Kita akan men-enable DHCP snooping di global, kemudian kita melakukan uh, DHCP snooping trust di interface yang kita percayai, kemudian kita letakkan IP DHCP snooping limited packet supaya men mengurangi atau membatasi pengiriman DHCP discovery. Ya kan? Kemudian kita enablekan snooping itu pada VLAN-VLAN yang uh, kita ingin uh, kita ingin uh, perhatikan atau kita ingin uh, koreksi. Jadi kita ambil contoh seperti ini. Nah, ini DHCP server kan. The port F01 ini adalah trusted port. Maka apa kita buat? Kita aktifkan dulu DHCP snooping di global configuration. Terus masuk ke FA01, kita set dia yes sebagai trusted. Jadi kalau trusted, oke okay lah. Mau seberapa banyak DHCP recovery, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian untuk yang lain, berarti untrusted kita masukkan dalam limit. dengan Limitnya berapa? 6. Berarti 6 paket setiap detik. Kemudian keluarlah dari uh, interface tadi kita masukkan IP DSCP snooping VLAN nah, untuk VLAN-VLAN yang uh, di snooping yaitu VLAN 5, 10, 50 dengan 52. Ini contohnya. Bapak Ibu bisa akan melihat yang namanya IP DSCP snooping dan bisa lihat IP DSCP table. Ini sebagai uh, DSCP uh, Snoping uh, snooping binding table. Di sini ada MAC address, ya kan? Dengan IP addressnya berapa? Ya kan? Kita lihat tipenya adalah DHCP snooping. Di interface berapa? Di VLAN berapa? Nah. <tuh> Kalau apa namanya uh, DHCP server kan? Rata-rata hanya menyimpan MAC address dengan IP address. Kalau DHCP snooping binding itu dia akan saya lihat pada interface berapa dan lain sebagainya. Ya kan? supaya mengurangi serangan tersebut. Kemudian adalah mitigate ARP attacks. Tadi kan sudah diterangkan tentang serangan ARP dan kita akan menggunakan namanya Dynamic ARP Inspections. Secara dasarnya dia hampir mirip dengan DHCP snooping, bahkan dia memerlukan DHCP snooping. Lebih tepat dia memerlukan yang snooping binding table tadi itu. Caranya gimana gitu ya? Enable dhcw snooping, is enable the snooping pada VLAN yang kita lakukan, kemudian enable DI on the selected VLAN, kemudian buat trusted trusted. Kita lihat di sini ya, FA024 trusted, yang lainnya adalah untrusted di VLAN 10. Maka pertama kita aktifkan dhcw snooping, is kemudian kita snooping pada VLAN yang kita buat, yaitu VLAN 10. Kemudian kita aktifkan DAI ya ARP inspection di VLAN 10. Satu pada VLAN 24 kita masukkan dia trusted sebagai DHCP Shopping dan trusted sebagai ARP inspection. Nah, ketika ada message, ketika ada uh, ARP message dari untrusted task itu, itu dia apa yang doang, Dia akan di uh, akan dicek, akan di nah, inspect. Nah, inspect-nya itu bisa berdasarkan pada tiga... Uh, Informasi yang pertama destination MAC, source MAC dengan IP address. Apa yang kita cek dengan destination MAC, itu akan dicek destination MAC address yang ada di Ethernet header dengan uh, MAC uh, apa namanya, target MAC yang ada di ARP body. Ya kan? Jadi destination dengan destination yang ada di ARP body. Jadi yang dilakukan seperti ini, sebab yang namanya apa ya uh, Ethernet itu kan. ARP uh, itu kan ada di atasnya ethernet ya kan? Dan ada di apa ya? Nah, sehingga apa yang dilakukan adalah kadang uh, IP apa ya, nilai di dalam ethernet itu, di ethernet frame itu, MAC address di dalam ethernet frame itu, itu berbeda dengan nilai MAC address yang ada di ARP uh, pack packet, IP headers. Makanya kita cek. Termasuk juga dengan IP address ya kan? Kita cek Uh, apa namanya uh, kepada IP address yang invalid seperti 255.255.255 255, 255. ini kan kayak broadcast ke semua. Gimana caranya? Ya sudahlah. Kalau kita mau memasang inspections untuk ARP inspection untuk validate. Kalau tadi kan kita cuma ARP inspection VLAN. Nah, ini sekarang kalau kita mau validate, kita harus masukkan validate itu. Cuma kalau kita nulisnya begini, validate MAC, source MAC, validate destination MAC, validate IP. Maka yang dipakai yang terakhir, yaitu yang IP saja. Nah, kalau kita mau pakai tiga-tiganya gimana? Tulis ke samping. Ini disebut kita, gitu. Tulis ke samping. Maka tiga-tiganya akan terpakai. Bagaimana cara kita mengatasi serangan untuk STP? Jadi untuk mengatasi, nah untuk STP tadi itu kan, seperti yang sudah saya bilang, berarti antara switch switch ini dia akan memberikan BPDU. BPDU ini harusnya ada di antara switch dengan switch. Jadi kalau yang ke clients ya yang, yang ke host itu kan harusnya dia tidak terlibat dengan BPDU. Nah, gitu. nah salah satu caranya adalah karena di video itu punya stage ya. Ada nanti ada listening, ada apa namanya uh, learning, listening, learning, forwarding gitu ya. Nah, awalnya kan blocking, blocking listening, learning, forwarding nah, untuk host gitu ya nggak usah dia, nggak usah pakai listening dan nggak usah pakai learning karena kita sudah tahu dia tidak terlibat dengan uh, proses STP maka cara untuk merubah dari block ke forwarding ya, kita pakai podfast jadi yang untuk klien-klien-klien ini oke, okay, and access port tolong semuanya diubah ke podfast gitu Terus kedua terkadang gitu ya. Ada kemungkinan gitu ya, dia menerima BPD juga walaupun sudah di di podpaskan kata, kata BPD juga. Tapi BPD juga itu ada di akses gitu kan. Wah, ini kan curiga gitu kan. Mungkin ada attacker yang mengirim BPD juga. Supaya minta mereka katakanlah jadi trunking atau apa. Atau jadi root bridge. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Kemudian kita pasang yang kedua adalah BPD juga. Jadi kalau dia nerima BPDU Guard Packet, otomatis ini jadi error disable. Kalau error disable kan berarti shutdown ya, shutdown. Untuk untuk mengaktifkan, untuk mengaktifkannya harus uh, no shutdown. Itu untuk mencegah yang namanya uh, mitigation uh, STP, STP uh, attack. Gimana cara kita melakukan port force? Kita bisa masuk ke dalam interface-nya langsung switch port access spanning three port, port Atau kalau mau buat default ke global configurations langsung spanning tree port Force, default maka semua port secara default tidak akan menggunakan uh, port fast. Kecuali nanti terus ini kita set supaya yang menuju ke switch lain itu kita bebaskan dari uh, port fast supaya tidak menggunakan port fast. Kemudian kita bisa mengenable bpdu kan? Nah, caranya ya masuk ke interface langsung bpdu buat enable atau langsung di global configuration untuk default kita pakai spanning tree, podfast, bpdu guard default. Nah kira-kira uh, seperti itu cara kita untuk mengatasi serangan STP. Oke, okay. uh, wireless, rasanya wireless yang ini, -ini sudah pada mengerti ya. ini namanya juga wireless berarti tidak pakai kabel dan keuntungannya bapak-bapak sudah tahu semua. Saya perlu narik-narik kabel mudah untuk melakukannya. Kemudian ada tipe-tipe wireless, mulai dari wireless personal network. Oke, okay. area network seperti Bluetooth, Zigbee, ini kan, personal ya, jaraknya tidak terlalu jauh, ini kan. Kemudian adalah wireless, 802.11 sendiri. Kemudian adalah wireless man, dan juga wireless one ya kalau membantu itu berarti untuk satu area seperti WiMAX ya kan kalau wireless uh, one berarti dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya yang sangat jauh nah um, untuk wireless teknologi itu Bluetooth ini itu uh, ada yang sampai 100 meter tapi rata-rata ya yang murah-murah itu 10 meter yang kita pakai untuk apa headphone kita biasanya rata-rata ya 10 meter Kemudian ada WiMAX ya kan itu sampai 50 kilo itu masuk ke dalam uh, wireless, white, uh, man ya, wireless man. aman ya wireless. Lu saya juga pernah pakai itu. Lumayan juga cepat gitu ya. Walaupun dia pakai uh, wireless. Cuma masalahnya kalau hujan agak ada interferensi gitu lah. Ya. Kemudian ada cellular broadband seperti itu atau satelit nah ini adalah uh, frekuensi untuk 802.11 standar WiFi dan kecepatannya, ya. jadi kalau sekarang masih ada yang pakai BG gitu ya, ABG itu ya itu sudah lama sekali bapak ibu, <laughs> speednya pun juga sampai 54, ya. nah sekarang kalau kita lihat adalah mulai n, AC, AX, ya. silahkan bapak ibu pakai, ada frekuensi itu uh, bergerak di situ. Untuk 80211 bergerak di 24 dengan 5 GHz. Makin tinggi uh, frekuensi berarti lebar, pitanya makin lebar. Tapi kelemahannya adalah daya penetrasinya makin kurang. Gitu. Jadi kalau kita pakai yang 5 GHz, maka akses point itu harus, um, harus lebih banyak. Supaya uh, di dalam gedung ya, karena kemampuan untuk mem mempenetrit, untuk menembus tembok itu semakin uh, semakin kecil, sebab makin tinggi frekuensi, berarti semakin uh, pendek panjang gelombang. Semakin pendek panjang gelombang, berarti kalau um, ketebalan satu dinding itu lebih panjang dari panjang gelombang itu, maka kemungkinan besar gelombang itu akan dipantulkan atau di scattering. Tapi kalau lebih panjang, biasanya dia akan tembus. Panjang gelombangnya lebih panjang, gitu ya. Karena di tangan saya banyak gelombangnya panjangnya se ini. Jadi akan tembus, sebab pulpen ini lebih panjang dari tangan saya. Nah, itu basic lah uh, fisika gelombang optik. Nah ini uh, standarisasi dilakukan oleh ITU IEEE atau Wi-Fi Alliance. Nah komponennya ya wireless NIC, tidak bisa pakai NIC yang kabel, kemudian ada uh, routers, kemudian ada access point, switch router, selanjutnya. Jadi nggak bisa hanya sekedar access point ya, karena access point itu nanti akan nyambung ke jaringan kabel, gitu kan. Jadi dia perlu uh, router. Kecuali kalau routernya sudah nyambung, uh, sudah dalam router itu ada wireless access point sekalian, ya memang jadi satu device seperti saat ini yang kita yang kita banyak temukan untuk keperluan rumah-rumah. Access Point dipakai untuk apa? Untuk menyambungkan dari klien ke, ke jaringan wireless. Nah, access point sendiri ada yang namanya autonomous access point. Jadi kalau bapak ibu sekarang punya access point di rumah itu sesuai autonomous access point dia stand alone, berdiri sendiri. Tapi kalau stand alone ini kan jadi masalah. Gitu. Jadi masalah. Apa kita mau ubah? Berarti kita harus mengubah ke masing masing ke setiap access point tersebut setiap akses point yang ada harus diubah satu persatu. Makanya kalau kita pergi ke hotel-hotel yang di ruko-ruko, yang bentuknya ruko gitu ya, itu kita akan nemukan nih uh, akses point lantai satu, akses point lantai dua, akses point lantai tiga gitu. Karena uh, mereka menggunakan tadi autonomous access point dan akan agak susah gitu. Makanya uh, akses point berikutnya adalah akses point di seperti control controller based access point, atau sebagai LWAP gitu ya uh, lightweight uh, lightweight access point, oke okay. lightweight access point. Nah, di sini nyebutnya LAP, ya. di tempat lain nyebutnya LWAP. Nah nanti LWAP itu dikontrol menggunakan WLC, jadi wireless lan controller. Wireless lan controller. Nah itu kalau mau ubah berarti kita ubah di WLC-nya di kontrolernya kemudian akan disebarkan ke uh, LWAP. Nah, antena ada omnidirectional berarti 360 derajat, directional sendiri, nanti kan? MIMO gitu ya, multi input untuk output dipakai untuk menginikan bandwidth. Jadi kalau Bapak Ibu bisa biasa pakai katalah GSM atau 4G, 5G. Ya kan? Nah kemudian eh, sinyalnya nggak kuat gitu ya, ya sudah silahkan pakai antena tambahan. Mau untuk mendapatkan sinyal lebih kuat. setelah sinyal kuatnya cuma di depan pintu aja, udah masuk. Kan? <ganda> ya bisa di bisa diakali dengan antena. Kemudian WLAN operations ada yang ad hoc, berarti dari satu komputer ke komputer yang lain. Kalau nggak ada kabel, Bapak Ibu bisa komunikasi ad hoc. Pakai WLAN. Kemudian infrastructures, ya kan? jadi tersambung ke mana? Ke jaringan kabel di kantor, di rumah. Ketiga adalah tethering. Tethering berarti itu yang seperti biasa kita lakukan. Kemudian um, ada dua mode infrastruktur yang pertama adalah BSS, Basic Service Set, di mana semua klien masuk ke dalam satu access point dan satu BSS tidak berhubungan dengan BBS yang lain. Nah, kalau extended set atau ESS berarti BSS satu dengan BSS yang lain itu bisa berkomunikasi melalui satu jaringan yang uh, penyambung. Nah, ini adalah 802.11 frame structures. Headernya hampir mirip dengan Ethernet itu kecuali beberapa uh, alamat yang lebih lebih banyak lah gitu. Nah, kalau Ethernet menggunakan CSMA-CD, di WLAN dia menggunakan CSMA-CA. Gitu ya. CA itu adalah Collision Avoidance. Di mana wireless LAN itu dia berjalan bukan di full duplex, dia berjalan di half duplex. Gitu ya. Sehingga uh, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima kalau sedang mengirim. Jadi, dia jadi uh, agak susah gitu untuk deteksi collisions. Maka, dia memilih untuk collision avoidance. gimana caranya timing? Jadi, kalau mau ngirim gitu ya, mau mengirim, dia akan meng mengirimkan uh, ready to send message ke access point gitu kan? Nah, nanti, access point akan memberikan waktu, memberikan pengiriman package, namanya uh, clear to send. Nah, setelah itu, apa namanya, dia akan mengirimkan data pada satu slot waktu yang sudah disediakan itu pada slot waktu yang sudah disediakan, gitu ya. Kalau putaran lagi kosong ya berarti dia bisa menggunakan hampir semua slot waktu. Kalau enggak harus menggunakan secara ber bergantian, kira-kira seperti itu. Nah, ketika klien ingin nyambung ke API, gitu ya, ke access point itu ada tiga stage. Yang pertama adalah dia harus menemukan dulu access point, kemudian melakukan notifikasi, baru diasosiasikan dengan access point tadi. Ada discovery authentication dengan associate prosesnya itu. Nah, ketika kita apa namanya mau melakukan proses autentikasi dan associations maka kita harus agree harus sepakat ya antara client dengan access point untuk beberapa parameter seperti ssid-nya berapa passwordnya apa network mode-nya apa security mode-nya apa channel settingnya berapa dan sebagainya itu semua harus disepakati. Nah untuk discovery mode itu ada dua cara. Yang pertama adalah pasif, yang kedua adalah aktif. Kalau pasif kliennya itu nggak ngapa-ngapain. Jadi dari pasif itu dari sisi klien. Jadi klien itu tinggal lihat aja, eh ada access point ini saya coba. Itu sebagai uh, pasif. Artinya si access point dia mengirim beacon, mengirim beacon secara periodik. Nah kalau aktif kebalik. Jadi si klien melakukan probing. Dia udah tahu gitu, untuk SSID-nya apa, baru dia probing. Plop. Nah nanti ketika sudah probing, si access point itu kalau access id nya betul segala macam, baru dia akan meminta username, password, dan melakukan proses authentication dan association. Nah berhubungan dengan um, uh, controller base access point gitu ya, maka access point tadi LWAP uh, tadi itu akan berkomunikasi dengan WLC. Bagaimana cara supaya mereka berkomunikasi dengan baik, gitu kan? Supaya tidak di tidak diinterupsi atau atau hal-hal yang bersifat rahasia itu bisa dijaga. Nah, itu kita menggunakan standar yang oleh IP disebut sebagai CAPWAP uh, standar protokol untuk memanage multiple IPs and WLAN. Nah, <tuh> apa yang Bapak Ibu perlu lakukan di sini gitu ya? I perlu tahu di sini. Uh, untuk chapwap itu ya. Uh, kelebihannya adalah dia ada additional security. Tambahan. Tambahan keamanan menggunakan datagram transport layer security. Oke. Okay. Kok nama datagram? <laughs> Sebab dia pakai UDP. Pada port ini. Oke. Okay. Nah. Uh, nanti. Uh, apa namanya. Di dalam. Um, control base gitu ya. kan ada MAC gitu ya. MAC yang di WLC dengan MAC yang ada di AP. Nah, ini fungsinya inilah. Oke, okay, MAC untuk uh, yang ada di AP fungsi untuk beacon dan progression, MAC yang ada di WLC untuk autentikasi dan lain sebagainya. silahkan dibaca saja, ini straight to the point. Nah, nanti di web sendiri dia akan ada namanya uh, dynamic Nah, datagram transport layers security di mana dia akan melakukan enkapsulasi gitu ya, melakukan enkripsi ya maksudnya pada bagian cap web. Nah, untuk yang cap web itu ada dua jenis paket. Yang pertama adalah cap web untuk kontrol, yang kedua adalah untuk data. Untuk data ini uh, enkripsinya disabled by default. Jadi kalau mau mengaktifkan ya harus diaktifkan. Tapi untuk yang kontrol, untuk komunikasi antara AP dengan wireless LAN controller seperti konfigurasi dan lain sebagainya itu oleh uh, cap web automatically di di inskripsi. Nah masalah dengan security masalah dengan wireless apa saja ya, banyak ya karena dia uh, yang pertama adalah interferensi gitu kan uh, intercept data sebab dia tidak ada satu jalur yang khusus. Terus Dos attack, dos attack, atau ROV AP. Rough AP ini adalah uh, access point yang berbahaya. Ini contoh ya, dos attack sama sudah tahu lah ya. Yeah, Oke, attack ini ya, yeah, seperti yang seperti yang Kita di tempat umum, di bandara atau apa, tiba-tiba ada orang yang masang uh, access point access point ssid id-nya dibuat sama dengan yang ada di bandara itu. Padahal di sebelah situ seharusnya nggak ada gitu atau uh, uh, sinyalnya lemah. Nah kalau orang nyambung ke situ otomatis apa dilakukan? Ya, sudah dia terperangkap lah. Yang kalau si apa namanya uh, melalui roh api tadi itu si teker bisa jadi berada di tengah-tengah antara korban dengan siapa? Dengan orang yang dengan tujuan korban tadi, maka serangan seperti ini disebut sebagai man-in-the-middle attack. Bagaimana kita mengamankan wireless? Yang pertama adalah kita menutupi SSID. Jadi banyak tempat ya, seperti rumah sakit biasanya rumah sakit atau beberapa gedung-gedung gitu ya, mereka tidak membroadcast SSID. Jadi perangkat itu kalau mau bersambung dengan jaringan wireless yang sudah ditentukan tadi itu memang harus di set oleh network admin yang dia mengetahui SSID dan passwordnya lah ya segi keamanannya. Yang kedua adalah melakukan MAC address filtering. Jadi dalam AP itu kita bisa tentukan yang boleh itu hanya MAC address ini. Jadi seperti yang port security tadi itu port-portnya hanya MAC apa saja yang boleh. Nah itu bisa dilakukan juga di dalam uh, access point. Kemudian uh, untuk autentifikasi, jadi untuk autentifikasi itu ya kita uh, dulu waktu pas awal-awal di tahun 2000 awal-awal wireless tuh access point tuh nggak ada passwordnya sama sekali, okay. jadi memang betul-betul nggak -betul ada. Saya ketika main gitu 2000 awal-awal 2003 itu karena saya lihat eh ini kok beli apa namanya awal-awal 2000 beli root access point itu enggak ada setting untuk keamanannya. Baru setelah itu baru keluar yang WAP gitu ya. ya kan? Tapi WAP, WAP itu keamanannya sudah uh, tidak apa ya uh, sudah sudah tidak aman lah ya. ya kan? Dengan kemampuan komputasi komputer yang sekarang itu menjadikan WAP itu sangat cepat di crack. Gitu makanya jangan dipakai lagi. Jadi yang pertama adalah nggak pakai password untuk identifikasi, yang kedua pakai password atau key. Nah itu yang sekarang ini kita kita lakukan lah ya, banyakkan dari kita melakukan hal tersebut. Itu paling mudah gitu. Nah, kalau kita pakai yang EEE uh, itu ya, authentication itu hotel-hotel gitu, nanti ada hotel-hotel tertentu yang uh, boleh pakai WiFi. Ini username ini passwordnya maksimum dua pengguna ya pak ya ya kira-kira gitu padahal yang namanya hotel sekarang gitu ya yang namanya pengguna sekarang dua apa ya dua pengguna itu walaupun kita beli apa nih ya tinggal milih hotel ya yang dua pengguna rasanya satu orang sudah pakai tiga gitu ya. perlu tiga akses <laughs> iya kan perlu tiga akses komputernya satu HPnya nya satu jadi sudah tidak reliable sebetulnya kalau membatasi hanya dengan uh, satu user atau dua user. Nah, ini adalah uh, bentuk share key authority method mulai dari WEP, WPA, WPA2, WPA3. Sekarang kebanyakan WPA2 ya. Kecuali kalau beli akses uh, point yang baru-baru ini sudah ada WPA3. Ya, tentu saja makin ke sini makin sini makin 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 secure. Makin aman. Ini kita ambil contoh, nyeting uh, wireless. Nah, untuk proses autentifikasi, ada dua. Yang pertama bisa menggunakan personal, yang kedua menggunakan enterprise. Bedanya apa? Kalau enterprise, berarti biasanya dia memerlukan server lain. Server lain untuk melakukan proses autentifikasi, baik itu radius atau apa, dan perlu tempat yang lain. Karena enterprise, ya, jadi ukurannya nggak bisa lah. Semua username diletakkan di dalam. Uh, satu access point. Jadi harus diletakkan satu mesin yang bisa dikelola dengan baik. udah kira-kira itu dulu ya, Bapak Ibu. Sudah dua jam uh, sampai dengan modul 12. Saya kembalikan ke Pak Fidi. Yang mau nanya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Sepertinya udah langsung ini, Pak. <laughs> sudah pada mm -mm. menguasai. Udah pada sibuk. <laughs> nah. Sibuk karena ada beberapa yang sudah uh, apa namanya, ngejar modul, gitu. <laughs> oh ya, Pak, itu yang ujian pemahaman bagaimana, Pak? Iya, nanti saya aktifkan ya hari ini, Insya Allah. Oke, siap. Bisa sampai-sampai ya. Kamis atau Jumat siap. pagi, oke? Okay, Bapak Ibu, ada, masih ada pertanyaan? Kami persilahkan sebelum kita akhiri. Sepertinya tidak. Kalau gitu. Uh, terima kasih, Bapak Ibu, atas kehadirannya hari ini. Kemudian, juga terima kasih kepada Pak Luhur yang sudah menyampaikan materi. Uh, kembali mengingatkan, video web hari ini adalah terakhir, dan Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan modul exam maupun praktis final exam juga jangan lupa menyelesaikan course feedbacknya, karena untuk uh, mempersiapkan di final exam hari Kamis uh, hari ini juga akan dibukakan ujian pemahaman oleh Pak Luhur dan kemudian hari Kamis kita skill exam ya Pak Luhur ya nggak salah ya jadwal kemudian hari Jumat kita final uh, exam final exam insya allah insya allah baik okay. uh, kalau gitu untuk hari ini saya cukup saya cukupkan sampai sekian dulu sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya dengan ini saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Untuk... terima kasih terima kasih banyak